Dalam banget tuh. Ya. Dilepehin. Oh enggak, sobat. Telan. Mantap. Wah. Yuk, semana belutnya? Pengen tahu. Oh, lumayan sobat tuh. Tetap anjing belut lagi, mungkin celeng masih penasaran. Tahu Mang Itop nih, Mang Itop gimana ini, Mang Itop kapan kita mancing bareng lagi nih, dia ada sibuk banget sekarang ini. Ini spot baru kita Mang Itop nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang sobat mancing ya. Ketemu lagi di channel saya Beneran Mancing sobat. Kali ini kita coba mau mancing belut lagi sobat nih. Kita masih berada di Bekasi sobat nih. Kemarin kita nanya-nanya spot buat mancing belut, nanya-nanya ke temen, ternyata di sini juga ada sawah sobat nih ya. Kita nggak pernah tahu, padahal deket ini dari kontrakan ya. Perjalanan 10 menit nyampe ke sini tuh, nggak taunya deket malah ada sawah tuh luas masih. Kita nggak pernah tahu karena dikelilingin perumahan di sini ya. Ternyata masih ada sawah seluas ini tuh. Oke sobat, ikutin terus keseruannya nih, kita coba cari belut di sini, mudah-mudahan ada rezekinya ya, dapat hiburan, dapat strike belut babon. Saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu dukung channel saya, selalu support channel saya ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dipermudah dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke sobat, tanpa berlama-lama kita coba cari-cari lubang untuk umpan kita seperti biasa ya, karena kita juga belum tahu di kondisi spotnya. Jadi kita bawa umpan dari rumah tadi, bawa cacing ya, kita beli cacing di jalan. Ya mudah-mudahan nanti kalau memang banyak kodok-kodok kecil, nanti kita coba nyari kodok juga di sini buat umpan kalau memang cacing nggak jalan ya. Kita berangkat bertiga nih. Nah, ada Bang Kenceleng, Bang Ikin. Kumaha, Mang? Mudah-mudahan ada rezekinya, Bang. Amin amin amin. Oke. Beneran mancing mantap. Mantap ini dia spotnya. Mana? Oh iya itu tuh. Baru turun udah nemu lubang noh. Wah, cakep banget. Woi, mantap. Mang Itop nih, gimana Mang Itop nih? Spot baru kita Mang Itop nih, deket ternyata nih ya. Enggak pernah tahu ada sawah di sini, soalnya dikelilingin perumahan tuh. Mantap. Lubang pertama dimakan sobat tuh. Cuman dia tahu kecil apa. Coba kasih makan lagi sobat. Set, ayo makan yuk. Ada pergerakan sobat nih. Tadi makan sekali dia nih. Cuma dipelintir-pelintir doang. Ayo makan. Oh, ayo ayo. Keluar airnya. Airnya sampai keluar sobat tuh. Naik turun, naik turun. Ayo makan. Nah, makan sobat ya. Tuh, ditarik ya. Biarin dulu. Biar ditelan dulu sobat. Ya pengen tahu. Belutnya semana? Pengen tahu coba nih. Udah kali ya, kita coba. Is tuh begitu sobat, gak ditelen ternyata. Makanya waduh, ini mah kita di mainin sama dia. Kita coba lagi sobat. Ini dimakan, cuman dari tadi gak kena-kena sobat makannya. Tuh begitu tuh. Tahu, biarin biar agak lamaan dah.
ditelen nggak mau dia coba. Ini yang ketiga kalinya nih makan dari tadi, nggak kena-kena. Di bawah ke bawah. Tapi giliran kita tarik ngelos dimuntahin. Ayo, ini juga kayaknya dilepehin lagi nih, di bawah ke bawah lepehin, ke bawah lepehin. Tuh. Gak ada sobat tuh. Di bawah jauh-jauh. Lepehin terus. Gak mau makan lagi sobat, pakai kodok lihat nih padahal. Sudah pakai umpan kodok, pakai cacing lepehin mulu, pakai kodok gak mau makan. Oke, kita cari lagi aja lah. Anak ikan apa ini? Ikan betok sobat tuh, anaknya, anak ikan betok. Nolok, biar gede dah. Mulubang cakep sobat, langsung dimakan tuh. Begitu kita masukin langsung dimakan sampai habis tuh. Buset, dibawa langsung terus. Aduh, habis umpannya tuh. Mantap sobat lubangnya tuh. Gede gue, kita cobain dari sini dari tadi tuh. Sono juga di tengah tuh. Katanya di sini tuh kita korek-korek lubangnya kecil ketutupan. Ya, sobat, kita coba lagi. Kasih umpan kodok sobat. Makan lagi sobat tuh. Begitu makanya tuh. Aduh. Makanya jelek sobat. Duh. Makanya sobat tuh, makan tuh langsung dibawa begitu makanya. Waduh, ngeri tuh, dalam ini udah pasti. Dalam banget tuh ya, dilepehin. Oh enggak sobat, telan. Mantap. Wah, yuk semana belutnya, pengen tahu. Oh lumayan sobat tuh. Bang. Oh, lihat nih. Wah. Mantap nih tuh, Bang. Nyarinya yang begini, Bang. Kombong amat. Nyarinya yang begini. Mantap sobat. Penglarisnya tuh babon super ya. Babon sawah sobat tuh. Jempol tangan up lah, ini mau gede deh. Mantap. Sobat, lubangnya aja kayak begini tuh. Mantap. Laris. Kita cari lagi sobat. Bang Ikin sama Bang Kenceleng di sono tuh. Semarang Nangcan. Oke. Kita lanjutkan. Pokoknya kita bungkus nih. Salam satu hobi. Mantap. Nih buat si abang yang kemarin katanya pakai umpannya umpan kodok bang katanya. Nah ini kita pakai umpan kodok ya tuh. Karena tadi pakai cacing nggak mau makan dia, kita nangkep kodok mau makan dia tuh. Kodoknya lepas tuh. Kita dinangkepin kodok gitu tuh. Sobat dimakan lagi tuh. Cuman nggak tak makannya begitu jelek-jelek banget makannya tuh. Sikat. Astagfirullahaladzim ular sobat. Astagfirullahaladzim ular sobat. Ular. Gue pikir belut ular bang. Iya. Ular. Ular air sobat. Ular belut. Aduh. Oke lah. Antesan jelek makanya. Oke lanjut kita cari lagi lah. Ada kodek-kodek katanya keluar tuh. Tahu apa ini, belut apa ular tuh? Ngerinya kayak ular. Ular kayaknya bang, ah. Ular kayaknya. Banyak di sini yang mancing sobat. Depan ada dua orang yang mancing. Tadi juga di belakang ada satu orang.
yang selain rombongan kita ya. Ternyata memang banyak di sini juga hobi mancing belut ya. Berubang lagi sobat, super cantik nih. Ada pergerakan atau? Air turun naik turun naik. Yaudah makan nih. Enak nih, ayo. Airnya turun naik sobat. Pergerakan mah ada. Mudah-mudahan mau makan nih. Yuk makan ah. Ini. Ini dimakan tuh tapi melintir begitu. Tuh ya. Kecil kali ya. Kita mancing ada yang mantau guys tuh. Pantau dari udara langsung. Bang Kenceleng di mana Bang Kenceleng tuh? Bangnya cakep begini makan. Pelintir-pelintir lagi makanya ya, cuma curiganya kecil lagi tuh. Pelintir-pelintir makanya bang, kecil kayaknya sobat nih. Kita cari lagi aja lah. Ini udah di seberang aja, ini udah sekelilingnya gelap nih sobat tuh. Mudah-mudahan jangan hujan dulu nih. Aduh mana baru dapat satu ini dari tadi yang makan kecil-kecil mulu, nggak kita tangkap-tangkapin. Yang masih kecil-kecil banget. Yuk kita cari lagi sobat. Ih, dimakan nggak mau kena ya. Dah. Tuh makan lagi bang pakai kodok. Langsung bawa kemana dia nih? Sikat nih bang. Sikat nih bang. Sikat nih bang. Sikat. Udah. Yeah, segini coba ya Allah. Bayang. Ampun dah gue bang. Kirain mau gede ya pakai ini segini. Kodok. Mau pakai kodok buat sini galaknya nanti. Air belutnya tuh banyak obat bang ya. Oh, iya masih hidup tuh, biarin dah, biarin bang kalau masih hidup biarin ini ya. Biar gede dulu dia kali kuat dia. Iya pada ini pada teler ya, obat sih, obat keong ini. Makan bang, mantep nih bang. Kamera bang, gimana mana bang, belut nih mana coba nih, belut nih coba lah tuh. Wah ini gede-gede nih, kenceleng dapet noh. Ateng weh, wah malah dia makan nanti bang. Dapet bang, nak malah tuh makan bes. Udah beneran mancing mantap berarti, udah lewat tinjong udah berarti. Nih bang kita coba kasih lagi bang. Langsung nyembur dia bang. Kira-kira titik bang. Makan bang. Makan lagi bang. Narik terus. Jangan dalam-dalam bang. Ayo sini. Waduh bang. Wah ini mah bang nyangkut nih mah. Patah nih. Patah ini menyangkut nih mah. Gak kena jangan-jangan nih. Kan gak kena bang. Enggak ya. Kena belutnya, bang. Iya, amat itu. Waduh, malah gede banget itu. Waduh, si Boy udah. Si Boy bikin kodok, udah bikin kodok si Boy tadi itu.
Kwek ketawa kodok ya mbak. Ada belut lagi sobat tuh, belut mang, belut ya tak? Belut ya? Bisa tewak benang mang. Wis mantap mang, ganjeling dapat tuh belut. Mayan tambahan mang. Wah ya. Makan kabur dia. Ya. Cik kayak nyaho tangan dewa deh. Benang mah. Wah. Benang tapi mantap. Itu udah pada di luar mulutnya. Ayo ah. Makan mang. Tuh, wih mantap. Mantap mang, orang gede. Kun. Di bawah heula lah. Sana dikunyah-kunyah heula, ayo. Kunyah-kunyah heula, ayo. Sikat. Eh, sakieu mang dutna mah. Tuh, sobat, belutnya masih segini-segini tuh. Mayan tambahan lah. Tambah-tambahan. Kirain gede. Masukin langsung disambar sobat tuh. Tapi segini-segini tuh ukurannya sama. Ang! Ang! Tuh segini-segini ukurannya sobat tuh. Kelingking-kelingking ah. Mayan lah. Bawa aja. Adanya segede-gede gini ya, kita bawa aja. Uang ikin udah nungguin di depan. Mantap makan lagi sobat tuh. Uangnya keren gini. Ayo. Ah. Sikat. Yah, gak kena, mang. Aduh, lubang kayak begini gak kena lagi. Kita kasih lagi sobat, coba. Si mau makan gak dia nih? Ush, langsung nyembur. Langsung nyembur, mang. Balik ke gacor. Yuk. Anjir, ini bilang makan lagi. Aturan semua. Wah, sudah ikan, oi. Nyembur-nyembur keluar. Di bere hulu nama sudah ikan hanya. Ayo. Sore ya. Gede tuh bang. Tuh makan euy. Gede nya. Mantap. Tuh gede jeung leutik na bae liangna mah gede. Antepkeun heula geranya. Liangna mah gede mang. Tuh belutna mah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh mang, tuh benang-benang, wah. Eta bang. Acau. Dua kali makan gak kena sobat. Kita coba pakai cacing gak mau. Tadi nyari kodok dulu kita. Mudah-mudahan masih mau makan nih. Ayo ah. Ayo. Ayo tuh keluar dia tuh. Yuk keluar. Ush. Oh, nyembur yuk. Kan. Ayo makan. Oh, makan dia. Oh, makan dia. Makan lagi sobat, mantap. Yo, pengen tahu dia sampai mana lah. Telan dulu, telan. Yo, telan dulu. Telen. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ah kena. Yo, semana belutnya tuh. Oh my god. Ang. Ang. Belutnya segini sobat ternyata tuh ya.
Oke, lumayan tambahan lah. Buat ramai pada nongkrong ya. Ayo, Mang. Hah? Pergerakan apa ya? Pergerakan ayah. Makan sobat tuh. Mantesan. Oh, yeah. Yeah. Mang. Belum ditelan sobat. Oh, kandai itu. Kandainya. Telen tuh gitu bang. Tuh dikit-dikit tuh didorong bang. Itu benang-benang bang. Ya dikit-dikit tuh malah diperintil-perintil. Di bawah mang, oh di bawahnya, bawah enak tuh. Cepet, top mang ah, terbelang-belang ah. Aduh, lut-letik meren mang ah, tuh benang-benang. Kang Ikin karunya nungguan, makan. Oke sobat, untuk mancingnya mungkin cukup sampai di sini dulu sobat. Ya dikarenakan ini juga udah sore ya, udah jam 5. Untuk belutnya di sini banyak sebenarnya belutnya ya, cuman yang mancingnya juga banyak di sini. Terus juga ditambah lagi tadi itu apa namanya, beberapa memang mungkin habis dikasih apa namanya tuh, buat asmi keong ya. Jadi tadi saya nemuin beberapa juga belutnya pada mati sobat. Tapi alhamdulillah lah kita masih dapat strike ya, masih dapat hiburan. Saya tadi malah penglarisnya dapat yang lumayan gede sobat. Kesininya banyak sih yang makan, tadi ada beberapa cuman kecil-kecil sobat, nggak kita ambilin ya. Mang Kencleng juga dapat berapa ekor juga ya, masih ukur-ukuran lunjuk lah. Banyak sih sebenarnya di sini belut. Untuk spot ini kita berada di Karang Satria ya kalau nggak salah. Ini baru pertama kali kita ke sini karena kita juga baru tahu ya spot di sini ada sawah luas banget. Karena memang dikelilingin perumahan jadi kita nggak pernah tahu. Cuman begitu kita nanya-nanya sama teman-teman, ada yang ngasih tahu lokasinya di sini. Ternyata emang lokasinya bagus. Mancingnya juga bagus di sini, banyak banget yang mancingnya. Oke sobat, mungkin cukup sampai di sini dulu, nanti kita ketemu lagi lah di video-video berikutnya sobat ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa juga dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumamang. Kuah ya. Oke deh, lanjut. Mantap. Aduh.